Buah delima daun selasih. Kayu gaharu jangan dibuang. Untuk pengurus lama, terima kasih. Pengurus baru, selamat berjuang. Butuhkan bimbingan, tinggal datangkan ahlinya sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Atau berikan pendampingan dari tim pakar-pakar. Dengan cara itu, profesionalisme bisa terbangun. Sekali lagi, Pak Sekar, selamat bekerja. Nanti siapapun silakan bantu beliau, untuk terutama yang punya gagasan dari sekitar itu ataupun gagasan lainnya tadi. Tapi nanti ketika terpilih jadi pengurus ya harus punya kemauan dan kesediaan untuk bisa berkontribusi sebaik-baiknya agar Korpri Kabupaten Bekasi bisa yang makin berada. Mewakili rekan-rekan Ketua Unit Korpri Kecamatan, Bismillahirrahmanirrahim, kami mengusulkan Bapak Dokrantes Didi Supriyadi MM sebagai calon Ketua Korpri Kabupaten Bekasi dalam Muskap Korpri Kabupaten Bekasi tahun 2023. Pelaksanaan musyawarah Korpri tingkat Kabupaten Bekasi yang malam hari ini sudah dilaksanakan, dan dari hasil itu saya ditunjuk diberikan amanah dijadikan sebagai ketua PPD Korpri Kabupaten Bekasi, yang insya Allah program-program yang akan kami lakukan, yang ataupun yang pertama adalah kami akan